Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito, dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 yang digelar secara virtual di Makorem 133 Nani Wartabone, Kabupaten Gorontalo. Turut hadir pada kegiatan itu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf, Kabinda Gorontalo Ferry Pribadi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo, Komandan Satuan Radar 224 Kuandang, serta sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo. Presiden Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-75 TNI dan Istana Negara. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-75 TNI. Jokowi mengatakan perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara serta penjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari ulang tahun TNI ini bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI dimanapun berada, tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia. Jokowi menuturkan kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui operasi militer untuk perang, tetapi juga melalui operasi militer selain perang. Melalui operasi militer selain perang tersebut, TNI dengan sigap membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Usai upacara, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan dialog melalui video conference dengan prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Pada seluruh prajurit terus berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokoknya dan terus pelihara sinergitas kita dengan TNI, dengan sesama masyarakat, dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat sehingga kita bersama-sama cepat menyelesaikan permasalahan bangsa ini, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara luas.